Bulan Rohim. Nih karena Leika tadi habis cabut gigi, jadi harus makan ice creamnya dulu. Oh, ini kan ujungnya dulu. Tadi malam itu Leika tiba-tiba nangis jerit-jeritan. Itu dia posisinya lagi makan enak, guys. Dia tuh makan iga sapi Bali, tiba-tiba tuh giginya itu copot-copot. Giginya itu goyang tapi belum copot. Terus Bunda kasih lihat videonya nih, guys. Tuh, lihat kan? Ini giginya kan yang udah mau copot bentar lagi. Tuh, guys, tuh. Serem. Ini Bunda mau ngajakin kalian anterin Leika ke dokter gigi. Nanti kita lihat ya Leika cabut gigi. Kita langsung turun ke bawah aja yuk. Kita panggil Leika. Leika, udah siap belum? Bun, dia nggak tahu kalau mau dibawa ke dokter. Oh iya, dia nggak tahu. Dia belum siap. Yaudah kita langsung kagetin aja, Bun. Suruh kagetin, siap-siap. Kagetin, kagetin. Oh, udah mandi ternyata dia pakai ini, pakai handuk. Masak apa kak? Ada bakso ikan, ada odeng, ada itu, jagung. Ada jagung. Aku paling suka odeng, jadi kita tambahin lagi. Oke. Bunda mau ngajak kamu ke suatu tempat. Coba lihat giginya. Ih, gak disikat ya? Enggak. Iya, dia belum sikat gigi karena kesakitan giginya. Mereka udah siap belum ke dokter gigi? Sudah. Oh. Benar. Nah, kan sakitnya karena ada rasa-rasa stroberi, inget gak yang waktu kemarin dia cabut juga? Enggak. Lihat reaksi muka yang Leika ke dokter gigi. Ikutin Bunda terus ya. Jangan lupa tombol notifikasi kalian klik warnanya sampai abu-abu. Yuk, let's go. Leika udah ready belum, Leika? Udah. Kamu bayangin gak kalau gigi depannya hilang dua-duanya itu? Bakal lucu. Pasti minum sedotannya begini. Dimasukin. Udah gitu, tadi dia pagi kan sikat gigi, ternyata gigi depannya nggak disikat. Berarti jikudale kemana-mana. Kalau kegesek nanti sakit, ya Leika ya? Pertamanya kan, nah, cerita dong gitu dong. Terus habis itu nggak sengaja kena gigi yang bawah kan. Terus habis itu pas aku cek udah turun, terus kayak keluar darah banyak banget. Coba lihat giginya, pasti lihat guys. Udah otak. Nah ini kan kita udah sampai nih Leika. Leika kalau berani pengen apa deh? Aku pengen. Pengen apa? Mendingan nanti ayah beliin es krim mixu. Beneran ya, aku mau es krim mixu yang tower. Bener lah, nanti ayah beliin es krim mixu tower. Ada passwordnya ya. Gimana? Passwordnya apa? Ying Chai Chai Dan. Ya, sekarang kita masuk ke tempat dokter giginya yuk. Oke guys, nih kita udah sampai di dental clinic. Leika mau cabut giginya di sini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Atas nama Leika. Iya betul. Nah, ini Leika mau cabut gigi nih. Ini udah reservasi ya Leika ya. Tapi yang aku mau nanya pertama kalinya ya. Ini kan Leika nanti katanya malu nih. Malu enggak Leika nanti kalau hilang giginya dua? Malu enggak ditanya-tanya itu? Oh, pasang gigi bisa juga. Bisa juga. Kayak nenek. Jangan, bahaya. Masih kecil kan nanti bisa tumbuh lagi giginya. Tumbuh lagi. Masa pasang gigi. Oke, ini pakai behel ya, Kak? Kita tuh lagi ada di dentist. Monjali. Wah, seru banget nih. Oke, makasih, Mbak. You guys. Tuh guys, seru banget nih. Ruangnya banyak banget. Ada ruangannya ada banyak banget. Tuh. Halo, selamat siang dokter. Thank you. Iya. Nah, ini Leika. Kenapa harus kumur, Dok? Diusahakan kan kalau mau periksa gigi itu kan bersih. Biar lebih bersih lagi, siapa tahu kan sebelumnya makan atau minum makanan yang Tapi ini air putih biasa. Oh, air putih biasa. Diturunin ya. Ini kursinya Leika seru ya. Leika tuh paling suka di kursi dokter gigi karena kayak kursi pesawat ya Leika ya. Yuk, sayang. Yang mana ini? Iya. Iya. Oh, iya ini.
Belum dia apa-apain. Belum dia apa-apain kan? Tapi nggak ada yang bolong kok, bagus ini. Nggak ada yang bolong ya dong. Tuh, tapi rajin sikat gigi. Kurang ya bersihinnya ya, di sela-sela ya. Kuning-kuningnya. Sikatin sekalian dok. Jadi dia lagi tegang, bunda aja. Semangat Leika. Tiara sakit nggak kalau kayak udah kayak gini? Enggak, paling kaget aja. Dong, cuman kaget doang. Ini saya semprot ya. Itu dingin pastinya ya dok. Enak banget. Coba ayo, nurut ya. Sama Bu dokter. Dingin kan? Cuman kayak gitu cuman aja. Gitu doang. Nanti diambil giginya. Yes, betul. Yuk. Sakit enggak? Kan dikasih gituan, enggak sakit. Coba satu ya. Ya, yuk. Pakai itu tuh cepet. Gak apa-apa, itu kan nanti gak kerasa. Ini cuma dijepit aja gini nih. Jepit gini aja nih, set, udah lepas. Nah, udah lepas, itu kan udah goyang banget. Tangannya awas, tangannya awas. Ayo pengen tanah ya, ayo. Pegang tangan ayah, tangan yang ini pegang tangan dokternya. Yuk, tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, pinter banget. Dingin ya, dingin banget pokoknya. Pinter. Sakit. Udah selesai. Jadi kalian gak usah takut ke dokter gigi. Lucu banget giginya kecil. Nanti dicuci dulu ya, nanti bawa pulang ya. Iya. Nanti kalau misalnya makan es krim aja nggak apa-apa. Terima kasih Bu dokter. Oke, kita udah selesai cabut giginya Leika. Gimana Leika rasanya tadi dicabut giginya? Dicabut itu kayak cuma udah lepas aja. Udah lepas aja. Gitu cepet banget ya rasanya ya lepas ya. Ketika itu langsung nggak sakit kan? Nggak sakit. Malu gigi. Kita sudah selesai dari klinik gigi dentes di Monjali. Iya. Itu cepet banget. Satu-satu gila doang. Sakit gak? Enggak sakit. Terus, coba dong ayah mau lihat. Kasih lihat ayah dong. Lihat dong. Oh ini dia nih. Ih. Oh, giginya ompong. Gini. Kayak Dracula ya. Nah karena Leika udah pinter cabut gigi. Walaupun ada sedikit nangis drama sedikit ya kan. Tapi karena udah pinter. Ayah beliin tuh mixu. Lihat tuh. Kita beli mixu power. Let's go. Selamat datang di Miche. Oke mas, kita mau beli es krim nih. Leika. Jadi karena Leika tuh tadi pinter banget habis cabut gigi. Kan kalau dicabut gigi kan harus makan yang dingin-dingin nih. Kita mau menikmati es krim tersembunyinya. Namanya Ying Chan Chai dan pokoknya es krim tower yang mixu. Satu ya, sama mau beli ini nih. Leika mau beli ini, mau borong. Botol mixu. Ini ada lagi kan? Masih ada dong. Masih ada lagi, oke. Panjang apa ya? Aku jadi penasaran. Kayaknya rasanya bakal enak ya. Rasa vanila kesukaanku. Penuh banget. Itu gimana ngabisinnya? Silakan. Terima kasih. Nah, sama-sama Om. Panjang banget. Nih karena Leika tadi habis cabut gigi, jadi harus makan dulu. Ini kan ujungnya dulu dong, pucuknya dulu dong. Manis ya? Bukan manis, milu. Oke guys, nih kita mau ngabisin di sini yuk. Habis itu kita langsung lanjut ke mobil. A few moments later. Nah, sekarang kita mau ke tempatnya Arona nih. Iya. Jadi ini kita mau surprisein Arona di sekolahnya langsung, guys. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi dia kaget bukannya ke rumah tapi kita langsung ke sekolahnya Arona. Aduh, gimana ya reaksinya Arona ya? Ini kan nanti kita kagetin ya Arona. Iya, Leika yang seru ya. Yang seru ya Leika ya. Iya. Ada tulisannya gini. Happy birthday Arona
from Leika. Nih Bunda udah nyiapin kado untuk Arona dari Leika. Ini Leika sendiri yang nyari waktu itu. Katanya iya, spesial untuk Arona. Spesial untuk Arona, tebannya teh. Nanti ketahuan. Tebak kayak apa? Inisial. Komen ya di YouTube Bunda, iya, ya kira-kira. Kadonya apa nih kadonya? Terus kita bakalan giveaway. Iya betul. Kalian tetap pantengin terus YouTube-nya Leika dan Bunda. Dan juga Instagram Bunda dan Leika itu wajib banget. Ada informasi giveaway di buat Instagram kalian nih. Pokoknya kalau nonton YouTube Bunda dan Leika tuh wajib sampai habis. Ini bisa jadi giveaway ini. Wah. Nah, oke, okay, kita langsung aja menuju ke sekolahnya Arona. Tetap ikutin kita terus. Yo guys. Yuhu. Mana di mana? Ini Arona pasti gak nyangka banget kalau dibawain. Dibawain kue. Ya Allah, ya Allah, rame banget. Halo, Arona. Semua cinta dan kebahagiaan di dunia menyertaimu sehat-sehat dan panjang umur Arona. Yeah, tepuk tangan dong. Yeah, penasaran gak sama kadonya? Buka. Yeah. Kadonya buat sekolah. Arona suka? Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Sudah dulu buat kali ini. Jangan.